Langkah pertama, pastikan kalian buka Google Chrome, klik kanan dan open, lalu tunggu sampai muncul layarnya. Oke, tunggu sesaat dan inilah tampilan Google Chrome pada umumnya. Langkah selanjutnya, pastikan kalian sudah login ke Google Chrome dengan akun kalian. Lalu ketik alamat websitenya, yaitu chrome.google.com/webstore. Kalau kalian bingung gimana nulisnya, kalian bisa lihat ya. Seperti itu. Oke, enter aja, lalu akan muncul tampilan Chrome Web Store. Jadi ini tuh ada extension, themes, categories, features, dan lain sebagainya. Ada tampilan depannya, ada rekomendasi untuk kalian, dan ini adalah banyak sekali extension yang ada. Nah, karena kita mau cari tema, maka kita klik tema. Selanjutnya akan muncul banyak sekali tema yang dipublish sama Chrome. Seperti itu, kalian bisa view all kalau kalian tertarik, atau kalian bisa scroll down dan kalian bisa explore banyak tema ke bawah. Oke, ada superhero, ada splash water, pretty cool, something blue, and so on. Oke, ada tema bunga ataupun pemandangan laut. Aku tertarik sama Megalopolis. Kita view all dan lihat ada tema apa aja. Ini tema Megalopolis, di antaranya ada ini. Jadi ini tuh tema kota-kota besar gitu ya. Pilih City Lights dan klik aja. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan City Lights. Ada 60.000 plus users atau penggunanya, dan overview-nya ini adalah tampilan Chrome. Lalu ada overview, deskripsi singkat mengenai temanya, bla bla bla, dan additional information. Kalau kalian mau, kalian bisa baca. Atau kalian bisa lebih baik reviews, lihat di situ komentar-komentar dari pengguna-pengguna yang lain. Kalau kalian suka dan tertarik, klik add to Chrome. Oke, tunggu sebentar sampai ke download ya. Nah, ini proses mendownload, dan tunggu sesaat sampai tampilannya itu berubah dengan sendirinya. Voila, ini berarti udah berubah. Oke, kita silang aja untuk tanda undo-nya. Lalu untuk lebih jelas, kita klik plus new tab, dan ya, inilah tema baru untuk Google Chrome kita. Jadi seperti itulah caranya agar tampilan Google Chrome kita menjadi lebih menarik dan keren pastinya. Terima kasih and see you on the next video. Bye.